kita akan bongkar cara upgrade ISO Flatpon New Generation. Oke, sebelumnya kita langsung masuk ke Play Store. Nah, kita masuk ke Play Store, terus cari ISO Flatpon New G. Nah, ini udah ketemu. Sudah ada tombol update, tulisan update berarti sudah bisa diupdate. Berarti ada versi terbaru. Langsung saja kita tekan tombol update. Nah, biarkan dia dulu mendownload, membaca data-data update yang terbaru. Oke, kita tunggu dulu. Masih menunggu, mungkin jaringannya agak lambat sedikit sehingga dia berputar-berputar. Ya, sudah kelihatan. Nah, baru 51% dan terus menaik. Ya, sekarang sudah masuk tahap menginstal. Jangan lupa ya teman-teman, nah, kasih ulasan dan bintang 5-nya di sini. Oke, sudah masuk, terinstal, kita tekan tombol buka. Nah, sudah masuk dia kan. Dan kita lihat beberapa fitur tambahan. Nah, seperti ini. Jadi sudah cukup lengkap. Untuk top up pun sudah 4 bank ya. Nah, nanti akan kita buatkan cara top up dari beberapa bank. Oke, demikian informasi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Segera update ISO platform Anda. Sampai jumpa.